Hai, Assalamualaikum. Pagi ni Kak Ina nak bagi tips tentang mengambil kucing baru ataupun membeli kucing baru dan masukkan dalam family kita. Okey, first sekali kalau kita baru beli kucing, kita hendaklah mengurung kucing tu. Kurung bukannya kurung selama-lamanya, tak ada. Kita letak dalam sangkar, kuarantinkan dia, takut dia ada apa-apa penyakit ke ataupun ada sakit kulit ke. Jadi kita boleh kenal pasti dia, kita kenal dia dulu lah. Jadi kita letak dia dalam sangkar. Biasanya Kak Ina akan letak dia dalam sangkar luar yang tak ada kucing-kucing lain supaya emosi dia tidak terganggu. Lepas tu sambil tu Kak Ina nak dia kenal pada Kak Ina. Dan Kak Ina kenal dia. So Kak Ina akan main, bagi makan. Okay, lepas seminggu Kak Ina akan masukkan dia di dalam sangkar ataupun dalam bilik utama yang ada kucing-kucing lain. So dia mula start berkenal-kenalan dengan kucing-kucing surrounding dia. Yang mana ianya mengambil masa juga ya untuk dia mesra dengan kita dan mesra dengan orang sekeliling. Sebagai contoh ni Rosita ni, dia ni dah 3 bulan dengan Kak Ina tetapi dia belum mesra. Jadi tempoh mesra tu bergantung pada kucing tu dan bergantung macam mana kita layan dia. Okey, nak tahu tanda dia dah okey sikit dengan kita, dia dah start makan, dah start minum. Macam ni kucing yang baru Kak Ina ambil, dia dah start makan separuh. Dia dah minum dan dia dah boleh main. Maknanya dia dah start percaya pada kita lah. Tapi mula-mula nak makan pun tak nak, minum pun tak nak, pandang kita pun tak nak, semua tak nak. Tapi biasalah, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kita hari-hari bagi makan dia, insyaAllah dia akan manja dengan kita.